Proyek penataan kawasan religi Sekumpul merupakan salah satu fokus pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di Kalimantan Selatan. Sekumpul dirancang sebagai kawasan wisata religi bertaraf internasional. Oleh karena itu, proyek penataan kawasan ini diharap terus berkelanjutan. Dikatakan anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo, penataan kawasan ini harus ditunaikan hingga tahap selanjutnya nanti. Bahkan dirinya berharap setiap tahunnya anggaran untuk penataan kawasan Sekumpul harus dianggarkan, dan kalau bisa setiap tahunnya anggaran terus mengalami peningkatan. Kedepannya akan menjadi kawasan internasional, kawasan religi internasional. Maka proyek pekerjaan ini harus berkelanjutan. Tahun 2023 harus ada anggarannya lagi, 2024 anggaran lagi. Bahkan mungkin sampai 10 tahun lagi tidak jadi masalah. Karena kita memang punya visi supaya kawasan ini, Sekumpul ini, Kabupaten Banjar ini menjadi kawasan religi bertaraf internasional. Penataan kawasan Sekumpul tahap 1 sudah dilakukan dengan anggaran kurang lebih 32 miliar rupiah. Adapun untuk pembangunan tahap kedua dan ketiga nantinya, diharap akan lebih bagus lagi sebagai pencerminan wajah Indonesia di mata wisatawan internasional. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.